Nah, di video kali ini kita akan buat dua jenis minuman tea break ala Bang Jadu. Yang pertama, kita akan buat biang tehnya dulu ya, teman-teman. Saya gunakan teh yang ini. Nah, ini merupakan dua gabungan brand teh. Saya gunakan brand teh Dandang yang warna merah dan teh Tongji yang jasmine tea. Next, kita butuh wadah atau jug yang seperti ini. Nah, kita butuh 3 sendok makan teh untuk kita buat biang tehnya, teman-teman. Nah, tentunya kalau teman-teman pengen jualan, teman-teman bisa membuat biang tehnya ini lebih banyak untuk supaya HPP-nya itu lebih rendah. Oke. Nah, kita seduh dengan 400 ml air panas. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Dan setelah itu baru kita tutup jug ini dan kita biarkan atau kita cem teh ini selama 10 sampai 20 menit supaya warnanya itu berubah lebih gelap ya, teman-teman. Nah, ini perubahan warnanya selama 10 menit ya, teman-teman ya. Ini kita akan saring tehnya ini ke dalam wadah yang lain ya, teman-teman. Nah, kita butuh wadah seperti ini dan saringan. Nah, kita saring biang tehnya ini semuanya. Nah, inilah perubahan warnanya, teman-teman ya, sangat gelap dan tentu rasanya mempunyai ciri khas. Saya gunakan cup dari tea break yang 16 oz yang opal, dan yang satu kita gunakan yang opal dengan ukuran yang sama, 16 oz. Oke. Kita butuh sirup mangga. Di sini saya gunakan brand Marjan ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk sirup mangga kita butuh 20 ml. Dan di cup yang sebelah ini kita akan buat strawberry ya, teman-teman ya. Strawberry tea, sirup strawberry. Ini dari brand Marjan juga ya, teman-teman ya. Di sini kita butuh sama 20 ml. Oke. Dan setelah itu kita butuh simple sirup. Di sini simple sirup. Nah, tapi teman-teman kalau ingin tahu cara pembuatan simple sirup ini, silahkan teman-teman cek video yang ini ya. Nah, kita butuh 10 ml. Yang sini 10 ml. Dan sama, ini juga kita butuh simple sirup sama 10 ml. Oke. Nah, setelah itu baru kita kasih ice cube dari masing-masing cup ini. Ice cube secukupnya. Setelah itu baru kita tuang di masing-masing cup ini teh yang kita sudah siapkan tadi ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita tuang 150 ml. Sampai full. Sip. Nah, di sini juga 150 ml. Sip.
Nah, setelah itu kita topping dengan mango jelly, dan ini kita topping dengan blueberry jelly. Oke, mangga kita topping dengan mango jelly. Oke. Dan yang strawberry kita topping jelly blueberry. Oke. Nah, terserah teman-teman mau topping pakai topping apa aja. Oke. Ini kebetulan adanya jelly ini aja. Nah, inilah jadinya teman-teman ya, specialty mango dan strawberry iced tea, menu tea break ala Bang Jadi. Nah, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah nonton. Bang Jadi undur diri, see you next video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.